jelaskan Pak, seperti apa sih sebenarnya Pak terkait dengan lahan yang adanya keberatan masyarakat terkait yang katanya hutan lindung, boleh jelaskan Pak? Ah, bisa Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya ini Pak bukan hutan lindung, tapi karena ada barisan sakit hati seseorang dibuat ini hutan lindung. Dengan buktinya ini perkampungan dan APL udah kami berikan ke TPL. Buktinya atau itu kalipus di belakangnya nih. Nggak nyampe ini 300 meter, 200 meter udah kalipus itu. Jadi kalau ada yang bilang itu hutan lindung itu salah. Itu Pak barisan sakit hati seseorang. Janganlah dilibatkan perkara seseorang itu barisan sakit hati nggak bisa dimakannya jadi perkara gini Pak. Baik Pak, terkait tadinya lahan ini sebelumnya yang mengerjakan lahan ini siapa dulu Pak? Kami semua ada 25 kakak. 25 kakak? Iya. Oke, sebelum jatuh ke tangan masyarakat, termasuk Bapak masyarakat di sini Pak ya? Iya. Sebelumnya dulu yang mengelola lahan ini Pak siapa dulu Pak? TPL. Oke, habis itu TPL, habis kontraknya? Ke TPL. Dari TPL dan dikelola oleh masyarakat mulai tahun berapa Pak? Ini kami kelola udah 20 tahun yang lalu. Terus dari pihak kehutanan sendiri sudah mengetahui hal ini tadinya masyarakat sudah mengelola ini? Sudah Pak, sudah turun ke lapangan. Oke, terus perjanjian atau semacam tertulis ada nggak dibuat oleh dinas kehutanan kalau lahan yang ini boleh dikelola masyarakat secara tulus, ada nggak di mereka kasih itu Pak? Ada Pak, tahun 2010 kami hari itu di audiensi di kantor Pak Camat. Lantas yang dokumen itu siapa memegang sekarang Pak? Saya ada Pak. Ada Pak ya? Ya ada. Boleh nanti di ke WA akan ke saya Pak nanti. Oh bisa di, bisa. Pak, atau ada bisa di, ada di bawah? Di rumah. Di rumah. Oh di rumah Pak. Ya. Oke, apa ini Pak kira-kira Pak harapannya kepada pemerintah setempat maupun kepada dinas kehutanan maupun kepada pihak Polres Samosir? Kami ini kan udah capek dipanggil-panggil. Seharusnya mengerti lah. Ini kan perkampungan, daerah perkampungan. Jadi jangan murah kali terprovokasi. Lagian kami ini udah mengusulkan tanah ulayat. Mungkin bulan ini akan diperdakan. Kapan? Kapan diusulkan tanah ulayat? Udah 3 tahun. Oke. Jadi udah berjanji ketua DPRD langsung yang minggu depan, yang minggu yang lalu, minggu ini akan diperdakan. Sekitar 8.000 hektar. Oh itu Pak. Iya. Terkait lahan yang dibuka di Partukon Gijang, khususnya di Hutan Bania Raja, seluas 10 hektar. Sebenarnya kronologisnya itu sebenarnya seperti apa Pak? Boleh jelaskan Pak? Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya kami itu ada 25 kakak situ. Karena kami ingin memperdayakan masyarakat ini karena tidak ada lagi perkuasannya. Itulah yang kami bagi yang 10 hektar itu. Ternyata sebenarnya belum ada dibuka itu 10 hektar Pak. Paling banyak itu 3 hektar semua. Itulah yang dibagi 25 kakak. Untuk perkakaknya berapa luas Pak tadinya itu mau dikerjakan sama masyarakat di sini Pak? Ya rencananya sih itu depannya udah kami bagi-bagikan 30 meter depannya. Ya kedepannya lah 30 meter paling 1 hektar 1 kakak. Nah, yang sudah dibuka di lahan itu sekarang saat ini Pak, ada berapa luasan itu Pak? Yang sudah dibuka? Iya. Yang sudah dibuka paling 3 hektar Pak. Artinya tidak benar sebenarnya 10 hektar itu Pak ya? Tidak Pak, tidak. Itu 25 kakak tadi Pak ya? Iya Pak ya. Berarti 3 rantai gitu Pak ya? Iya Pak ya. 3 rantai 1 kakak Pak ya? Iya Pak. Oh itu yang tadi tujuannya Pak ya? Iya Pak ya. Enggak benar yang 10 hektar itu Pak ya? Iya Pak.